Berikut ini untuk pengujian inverter 24 volt 1000 watt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. 6968996070. Ya, langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan kompor. Dan menggunakan setrika ini ya. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Di sini untuk tampilan displaynya. Ya, di sini beban sudah kebaca 400-an watt ya. Di sini karena saya kasih beban ini menggunakan setrika. Kemudian akan saya tambah beban mencapai 700-an watt, saya tambah beban mencapai 1000-an watt lebih nih ya, 1100 ya. Kemudian akan melakukan off ya, atau kelebihan beban. Kemudian untuk kode errornya sama jadi ada kode E12. Kemudian nanti setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, ini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk uji shot kode error di LCD E11, kemudian inverter off atau mati. Kemudian nanti setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, ini hidup kembali. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter 24 volt 1000 watt sebelum kami kirim ke customer. Terima kasih.